Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa, para pendengar yang berbahagia. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang sosiologi antropologi seni rupa. Ada tiga kata kunci di sini, yang pertama adalah sosiologi, yang kedua antropologi, yang ketiga adalah seni rupa. Satu sama lain ini saling berrelasi, saling terikat. Saudara sekalian, sosiologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Sosiologi adalah merupakan suatu wadah. Dalam hal ini, sosiologi lebih merupakan dari satu masyarakat yang di situ ada proses interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah antropologi. Antropologi dari kata antro, ya, dan logos. Sebenarnya itu lebih mengkaji pada apa itu manusia. Sehingga kajian di sini lebih mempelajari manusia pada umumnya, mengenai aneka warna, bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaan yang dihasilkannya. Antropologi yang merupakan kata kunci dari kebudayaan itu sesungguhnya adalah merupakan isi daripada satu masyarakatnya. Kemudian seni rupa itu adalah satu cabang seni yang fokusnya pada penciptaan, pengkajian, dan pengolahan unsur visual. Sehingga sosiologi, antropologi adalah merupakan konteksnya, seni rupa adalah suatu teksnya. Seni rupa tidak bisa pisah dengan konteksnya, dia sebagai teks yang mengkonteks. Saudara sekalian, seni rupa atau kesenian di dalamnya, dan ia sebagai bagian dari wujud kebudayaan, sesungguhnya kesenian itu sendiri atau di dalamnya seni rupa itu adalah sejajar dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan punya wujud, maka kesenian juga punya wujud. Tapi baiklah, di sini kita lihat dulu, wujud kebudayaan itu ada tiga hal yang penting. Yang pertama adalah ideologi atau gagasan, atau ide fact, fakta tentang gagasan. Yang kedua ada social fact, atau fakta sosial, yang merupakan pola perilakunya. Dan yang ketiga adalah artefak, adalah fakta adnya atau bentuk fisiknya. Di sini antara ide, sosial, dan bentuk adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Sehingga wujud atau artefak di situ yang merupakan bentuk fisik adalah merupakan hasil dari pola perilaku secara sosial. Dan pola perilaku secara sosial ini di dalamnya ada ide, ada gagasan. Nah, bagaimana halnya dengan kesenian? Dengan demikian, kesenian yang itu adalah seni rupa, maka di dalam setiap karya seni rupa, wujud karya seni rupa adalah merupakan hasil dari proses perilaku suatu masyarakat yang di situ memiliki kebudayaan. Dan ia di dalamnya itu ada ide-ide, ada gagasan-gagasan yang disampaikan. Dengan demikian sebenarnya artefak itu adalah produk dari masyarakat dan budaya para perupanya itu, baik dia seorang pelukis kalau itu karya yang berupa lukisan, atau karya pematung kalau ia adalah karya itu patung, atau karya seni yang lain. Dengan demikian, artefak adalah potret, produk dari perupanya, atau warga masyarakat yang merupakan perupa itu, yang di dalamnya karya itu sesungguhnya adalah representasi daripada ide atau gagasannya. Saudara sekalian, tentu yang namanya karya-karya itu sesungguhnya adalah merupakan suatu simbol, suatu hal yang akan dijadikan sebagai alat komunikasi. Dengan demikian, seni rupa itu sendiri sesungguhnya adalah suatu bahasa. Saudara sekalian, kalau kesenian sejajar dengan kebudayaan, kebudayaan punya wujud, kesenian juga punya wujud, ada hal yang lebih penting lagi di sini adalah bahwa kebudayaan itu ada unsur-unsurnya. Ada unsur yang namanya sistem kesenian, sistem religi,
sistem bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem teknologi, dan mata pencaharian. Ini unsur-unsur kebudayaan. Karena kebudayaan juga sama dengan kesenian dalam konteks ini, maka berarti kesenian yang kita maksud adalah seni rupa, tentu di dalamnya juga ada unsur religinya, ada unsur bahasanya. Kesenian seni rupa juga ada sistem pengetahuannya, ada organisasi sosialnya, ada sistem teknologinya, dan ada mata pencahariannya. Dan bahkan juga seni rupa itu sendiri juga di dalamnya adalah ada suatu sistem yang namanya seni. Kalau kita lihat, berarti antara seni rupa, sosiologi yang kata kuncinya masyarakat, dan antropologi yang kuncinya adalah kebudayaan, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau seni rupa, unsur-unsurnya ada warna, ada garis, ya, ada bidang, kemudian ada tekstur, dan kemudian ada titik, semuanya itu berangkai menjadi satu visual, sebagai suatu wujud, yang kemudian di-arrange, diatur dengan segala hal, sehingga merupakan suatu bentuk yang menarik. Sesungguhnya itu tidak terpisah dengan konteks sosiologisnya atau masyarakatnya. Dan di dalamnya dengan konteks kebudayaannya. Karena warna yang berbeda dalam suatu masyarakat yang berbeda akan mengandung makna yang berbeda secara kultural. Sebagai contoh misalnya, warna merah bagi orang Solo misalnya, itu dalam konteks sosiologis merupakan simbolik bagaimana itu warna duka orang meninggal. Ini berbeda hanya dengan di daerah Yogyakarta. Secara sosiologis, konteks masyarakatnya memaknai warna merahnya Solo ternyata dalam hal ini sama dengan duka. Tetapi di Jogja atau di Yogyakarta berbeda. Di Yogyakarta warna duka adalah warna putih. Nah, ini adalah simbolik bagaimana secara antropologis dan sosiologis warna duka antara Solo dengan Jogja tidak sama. Sehingga warna sebagai unsur visual seni rupa ternyata sangat kontekstual dengan sosiokulturalnya, ya. Demikian pula warna di Jakarta misalnya, warna duka adalah warna kuning. Dengan demikian antara Yogyakarta, Solo, Jakarta, di dalam menyampaikan bahasa tentang duka, itu memiliki cara pandang warna yang berbeda-beda. Hal ini sangat tergantung dengan konteksnya. Ya, saudara sekalian, bagaimana kita membahas tentang seni rupa kaitannya dengan unsur sistem bahasa. Kita tahu bahwa seni rupa itu merupakan suatu bahasa. Unsur-unsur rupa itu adalah merupakan suatu representasi atau perwakilan komunikasi yang akan disampaikan kepada publik. Seperti tadi, warna merah bagi orang Solo itu adalah warna duka. Warna putih bagi orang Jogja, warna duka. Warna kuning bagi orang Jakarta dalam hal ini untuk konteks kematian adalah simbol warna duka kematian. Sehingga seni rupa di sini adalah tidak bisa dipisahkan dengan unsur bahasa. Karena seni rupa adalah merupakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakatnya. Yang secara budaya ini memiliki suatu makna yang tidak sama antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian juga seni rupa itu merupakan suatu hal yang terkait dengan pengetahuan lokal. Ya, setiap masyarakat manapun di dunia manapun itu memiliki pengetahuan lokal. Bagaimana misalnya di dalam masyarakat Jawa itu ada patung Loro Blonyo. Bagaimana laki-laki dan perempuan, hal yang berbeda tetapi sebenarnya itu dalam makna lokal, dua yang berbeda itu adalah suatu keserasian. Perbedaan itu bukan dipertentangkan, tapi bagi masyarakat lokal, dua yang berbeda itu adalah simbol keserasian. Ini mirip-mirip sama dengan filosofi di Cina itu, ya, ada yin dan yang. Kemudian dalam konsep struktur pola pikir Jawa itu ada siang, ada malam, ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada feminim, ya, ada maskulin, itu adalah suatu kesatuan bagaimana pola pikir orang Jawa memaknai tentang suatu pengetahuan lokal. Nah, seni rupa juga seperti itu. Wayang-wayang yang ada di Jawa itu ada wayang yang
raseksa, ada wayang yang satrio. Unsur visual pada wayang raseksa dan wayang pada satrio itu juga pengetahuan lokal Jawa menunjukkan kalau yang satrio itu adalah dia menghadapnya ke yang kanan atau pada tatanan pada bagian yang kanan, sedangkan yang raseksa pada tatanan yang kiri. Bagaimana pengetahuan lokal itu ada kaitannya dengan unsur visual seni rupa. Kemudian juga seni rupa itu tidak bisa dipisahkan dengan unsur organisasi sosial. Setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Ya, sehingga setiap karya seni rupa itu juga merupakan potret bagaimana seni rupa itu mengandung suatu tingkatan, suatu makna kemasyarakatan. Sebagai contoh misalnya, karya seni rupa yang namanya batik. Batik seperti parang itu adalah sangat terkait dengan kelompok sosial bagi status yang sebut saja status yang nilainya tinggi atau status keraton atau kerabat yang terhormat, ya. Dan juga misalnya ada makna-makna tentang seni rupa yang ada kaitannya dengan misalnya benda keris misalnya. Keris itu juga merupakan suatu unsur kebudayaan, unsur kesenian yang sangat terkait dengan organisasi sosial. Orang-orang yang menggunakan keris tidak sembarangan karena dia adalah sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu. Kesenian adalah merupakan juga potret dari tingkatan-tingkatan status sosial. Kemudian juga kita lihat bahwa seni rupa itu tidak lepas dengan sistem teknologi, ya. Tidak ada suatu karya seni rupa yang lahir atau muncul atau hadir tiba-tiba. Bagaimana kita melihat misalnya kesenian seperti gamelan itu prosesnya sangat teknologi sekali, ya. Proses membuat patung, proses membuat keris, ada unsur-unsur bahan yang dibuat, ada unsur-unsur alat yang dibuat untuk atau digunakan memodifikasi. Dan di situ ada unsur-unsur bagaimana teknologi untuk bisa membuat atau mengolah bahan dengan alat-alat itu sehingga menjadi suatu karya. Dengan demikian, seni rupa itu sangat berkaitan dengan sistem teknologi dan peralatan. Setiap dunia manapun dalam hal aspek seni itu tidak lepas dengan aspek bahan dan alat. Bahkan misalnya kita lihat di benua Antartika pun di sana ada kesenian patung dan kita lihat bahwa bahan-bahan yang melekat di sana yang dekat dengan alamnya adalah es misalnya karena memang di sana daerah kutub, ya. Sehingga kemudian juga dibutuhkan alat-alat supaya bisa untuk memanipulasi es itu supaya menjadi suatu bentuk visual, ya. Sehingga terjadilah variasi keberagaman patung-patung dari bahan es ini. Nah, saudara sekalian, di dalam seni rupa itu juga tidak lepas dengan unsur kebudayaan yang ini melekat dalam kesenian, yaitu mata pencarian. Ya, dulu fungsi seni rupa itu mulai dari fungsi untuk misalnya simbolik, fungsi religius, dan sekarang ada fungsi untuk mata pencarian. Secara jujur saja bahwa masyarakat pengrajin, masyarakat perupa, masyarakat industri itu sekarang membuat karya seni memang itu digunakan sebagai bagian dari cara mereka untuk mempertahankan hidup. Sistem mata pencarian ini adalah bagaimana cara mereka, kelompok masyarakat pengrajin, masyarakat seni ini menghasilkan suatu karya untuk memperoleh suatu sistem mata pencariannya dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, demikian pula ini ada seni yang tidak bisa dipisahkan untuk seni rupa ini dengan unsur religi. Religi ini dalam masyarakat adalah bagaimana sistem keyakinan, sistem kepercayaan bahwa setiap karya seni itu tidak bisa lepas dengan kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap di situ lebih tinggi daripada manusia. Sebagai contoh misalnya ada suatu karya seni rupa misalnya keris, ya.
keris itu di dalamnya diyakini ada suatu kekuatan ya yang bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat atau pemiliknya. Ada keris di Jawa itu namanya yang punya satu keyakinan keris yang pendoknya itu beras wutah. Beras wutah itu dalam bahasa Jawa kan beras yang berserakan, dia jatuh kemana-mana. Dan ini memiliki suatu bahasa bahwa beras yang wutah yang kemana-mana banyaknya itu adalah ada pemikiran, ada suatu simbolik. Pemiliknya itu kalau memiliki suatu sawah atau dia dalam masyarakat agriculture, pertanian itu mereka dimurahkan, ya, dimakmurkan dengan panenan yang sedemikian melimpahnya sebagaimana keyakinan atau kekuatan yang ada pada keris yang di situ ada pendok yang namanya adalah beras wutah itu. Jadi memang seni rupa itu ada relasinya, ada kaitannya dengan religi atau sistem kepercayaan. Demikian pula seni rupa itu adalah bagian dari kesenian. Betapa tidak, karena seni rupa itu yang diolah dengan unsur warna, bidang, garis, titik, ya, tekstur dan sebagainya itu disusun menjadi satu kesatuan visual yang di situ kemudian menimbulkan daya tarik karena di situ juga merupakan ekspresi suatu perasaan yang indah dari pembuat karya itu sehingga seni yang hadir itu adalah merupakan suatu bentuk yang memiliki nilai estetis, nilai keindahan. Dengan demikian seni sesungguhnya adalah merupakan keindahan itu sendiri, ya. Nah, saudara sekalian, saya kira antara kebudayaan kemudian dengan kesenian, di dalamnya seni rupa, sangat terkait satu sama lain. Seni rupa itu tidak bisa dipisahkan dengan konteks sosiologis masyarakatnya dan konteks antropologis manusia yang menduduki atau yang menempati masyarakatnya. Sehingga seni sebagai teks dan sosiologis, antropologis masyarakat dan nilai-nilai budaya di situ adalah sebagai konteksnya. Teks dan konteks sangat berkaitan. Dan seni dengan demikian dalam hal ini seni rupa adalah potret sosiologi, ya, antropologi. Seni adalah merupakan produk dari sosial budaya masyarakatnya. Seni rupa adalah dalamnya merupakan representasi dari unsur-unsur kebudayaan, ada religinya, ada organisasi sosialnya, ada pengetahuan lokalnya, ada bahasanya, ada keseniannya, dan ada teknologi dan sistem peralatannya. Saya kira ini yang bisa kita diskusikan, dan saya menunggu pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar, dan masukan-masukan yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirul kalam, bila topik balik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.